Kebersamaan dalam satu ikatan terjadi dari banyak hal. Dari keinginan untuk bersama-sama bersatu, atau dari keterpaksaan yang menentukan. Inilah persembahan dari Priska PT Kaltim Prima Call dalam drama musikal Kasih Tak Sampai. Tokoh-tokoh yang berada dalam cerita ini adalah Nurbaya, Alima, Marimbi, Tante Coklat, Isabella, para istri, serta Hakim. Suatu hari pada saat malam bayi naik atau malam pernikahan Alma, banyak tamu undangan berdatangan, termasuk Nurbaya, juga Marigi. Kecantikan seperti ini bisa membuat pria mana saja terpesona. Bayang ini juga pintar. Dia gemar sekali membaca. Setinggi apapun ilmu wanita, pada akhirnya akan mengikuti kodratnya. Membahagiakan suami. Hah? Hah? Betul. Hah? Kodrat wanita tidak serendah pikiran ibu. Beberapa minggu sejak perkenalan Nurbaya dan Marigi, kembali Tante Comblang membujuk Nurbaya agar mau dinikahi Marigi bagaimanapun caranya. Tete punya kabar bahagia. Ada seseorang yang baik hati dengan ikhlas meminjamkan uang untuk membebaskan ayahmu dari tuntutan klubnya Pak Anton. Siapa dia, Tete? Bung Marigi. Ya waktu etek kenalkan di baralenya Alima. Iya enggak? Bung Meringgi? Iya. Tapi gimana jaminannya? Pasti butuh bertahun-tahun melunasi uang itu, etek. Nur, ini sudah jalannya yang maha kuasa. Bung Meringgi tidak mengharapkan uangnya kembali. Justru Bung Meringgi ingin menjadi anggota keluarga kita. Maksud apa? Bung Meringgi ingin meminangmu sebagai istri. Nur tidak bersedia. Nur, ya cekkanlah dulu. Ini demi ayahmu, Nur. Nurbaya, Nurbaya. Persetan dengan cinta.
memperjuangkan seluruh impiannya. Nur, mau kenapa, Nur? Aku hanya malu padamu, Nur. Selama ini aku selalu membual soal mengatur nasib aku sendiri. Memilih impian-impian aku sendiri. Kamu lihat sekarang kenyataannya. Apa ini semua lim siapa aku sekarang, Nur? Kamu itu tetap Nurbaya yang aku kenal, Nur. Nurbaya yang kamu kenal. Dia akan berakhir selama ini, Nur. Setelah pernikahan Nurbaya dan Marini. Gimana tidurnya semalam? Baik, Bung. Bung? Nurbaya. Nur? Nur kan sekarang udah jadi istriku. Mulai sekarang, panggil aku Uda. Siapa? Uda. Teh ini langsung kudatangkan dari Maroko. Khusus untuk istriku tercinta. Saya tidak lapar. Cicipin. Saya bisa ambil sendiri. Berhenti membantahku dan ikut cicipin. Dengar, Uda tercinta. Kau mungkin suamiku, tapi kau tidak bisa mengaturku selama. Di rumah ini, hukum Uda lah yang berlaku. Campan. Istri tuanya. Kamu ini tipe-tipe perempuan yang butuh banyak tips dari atas perjuangan kamu. Nurbaya, selamat datang di Meringgi Mansion. Dia memang suami terburuk sejagat, top nomor satu. Tapi kata orang, hidup sebagai Nyonya Meringgi adalah yang terbaik. Nur, perempuan yang nasibnya sama seperti kami banyak. Sebentar, kalau aku gak salah hitung ya, Deborah, Lingling, Sundari, Rati, kamu yang ke-10. Selamat ya. Tapi aku gak bakal jadi perempuan ke-10 yang diam aja dengan nasib. Terus kamu mau gimana? Aku bakal cari tahu. Atas inisiatif Nurbaya dan diakibatkan perilaku Marini yang semena-mena terhadap wanita, Marini dihadapkan pada persidangan pengadilan.
dengan para pelapor atau penggugat adalah istri-istri Marigi sendiri. Kami bertiga adalah korban kejahatan Marigi yang mulia. Baik, baik, baik. Kita akan mendapatkan hasil untuk sidangan hari ini. Namun kita harus mendengar tanggapan dari saudara terdakwa. Silakan saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia Hakim. Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah fitnah. Saya tidak kenal dengan orang-orang lain. Apalagi memaksa atau mengancam saya. Patuhi prosedur persidangan. Silakan duduk. Apakah nona-nona itu punya bukti yang kuat? Salah dan menghalalkan segala cara. Nurbaya berhasil menginspirasi bahwa wanita harus punya mimpi, walaupun akhirnya ada yang tak sampai. Terima kasih dan sampai jumpa.